jangan terlalu bebas sangat bersuara, kan? Bila kita nak bersuara pun kita kena menjaga juga adab dan tutur kata kita juga. Okey. Lepas tu kita boleh gunakan media sosial ni, YouTube kan, apa TikTok ke apa-apa tu sebagai entertainment. Entertainment ni sebagai satu hiburan kita yang tidak yang menghindarkan kita daripada dosa dan mendekatkan kita kepada Allah. Okey, soalan seterusnya. Sorry ya. Minta maaf tadi. Atar, apa nama tadi? Ataf. Okey, ni ada hadiah sikit ya. Macam mana kamu nak cuba describe lah kan? Nak cuba describe pengalaman kamu dengan social media. Sekarang Lani, siapa tak ada Facebook dekat sini? Oh, tak ada Facebook. Ni tak ada Facebook ah. Tak ada Facebook. So social media, while it's being important, you cannot be enslaved towards it. Jangan jadi hamba kepada social media. Use it to your advantage but not become a slave to social media.